Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngecek apakah Redmi 5A kita ada update ke MUI 11 atau enggak ya. Di sini saya mau memeriksa memakai koneksi data ya. Di sini datanya adalah memakai koneksi data saja. Nah, ini datanya sudah on. Terus kita mau periksa, klik periksa. Nah, kritik. Jika nggak ada pembaruan seperti ini, klik beberapa kali. Tidak ada pembaruan ya. Nah, seperti itu kita coba memakai koneksi jaringan WiFi ya. Nah, seperti ini. WiFi ini kita onkan dulu. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, udah terhubung. Kita klik ke pembaruan lagi. Klik beberapa kali. Tidak ada pembaruannya seperti itu. Nah, bagi Redmi 5A atau 4X yang belum mendapatkan update, usahakan install dulu. Di sini ada di pojok. Klik kanan, unduh update paket terbaru. Nah, rahasianya ini ya, ketika kita mau menghubungkan ke WiFi, silakan unduh paket terbaru ini secara manual ya. Manualnya kayak tadi ya. Klik di pojok kanan kayak tadi ya, klik di pojok kanan ini. Oke, unduh paket terbaru. Nah, ini klik unduh. Nah, seperti ini. Kalau ini unduh udah penuh ya, nah otomatis nanti ada update dari Xiaomi yang MUI 11. Nah, itu klik hentikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi rahasianya kita update dulu yang di pojok kanan ini kayak gini ya. Ini update paket terbaru, klik saja karena ini MUI 10 pengen ke 11. Setelah terupdate atau ini sudah diunduh semua, maka update yang MUI 11 ini bakal muncul ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mari kita cek di Redmi saya yang 4X Assalamualaikum sudah warahmatullahi ada. wabarakatuh ya. Ini ada pemberitahuan. Oke, saya sini sudah membuka Redmi 4X Prime. Di sini ada sudah saya update ke MUI 11 ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau Anda belum menemukan MUI 11, usahakan download last test paket. Nah, seperti ini ya. Klik OK. Nah, seperti itu. Ini saya kan nggak ada update, berarti semuanya sudah saya terdownload ya. Usahakan memakai WiFi. Klik cek update-nya tuh 7 kali biar MUI 11-nya tuh muncul ya. Saya akan menunjukkan beberapa apa device yang udah ada MUI 11 ya. Di deskripsi saya sudah share dan saya akan ini ya. Namanya tuh memperlihatkan dari MUI 11 ini. Nah, di sini ada Redmi-nya, Redmi 4X Nougat Security 2018 version global 11.02 stable ya. Ini saya di update-nya Tuesday November ya. Sini ada tulisannya, jamnya juga. Ini RAM-nya yang 3 GB. Oke. Di sini ada tentang ponsel, ini sudah terlihat kira-kira seperti ini. Ini adalah Redmi 4X Prime. Ini ada situs beberapa device yang sudah mendapatkan MUI 11. Di sini ada Redmi Note 7, Mi 8, Mi 8, Mi Max. Ini banyak sekali Mi ya, Redmi 6A di sini juga ada. Big Ota MUI yang saya tadi Redmi 6A ya, ini sudah ada ya. Cara update-nya seperti tadi ya. Ini adalah update manual, file manual dan file secara otomatis ya. Pemberitahuannya seperti ini. Ini di grup Redmi 11 update ya. Sini ada Mi Note 10, Mi 8, Redmi 6. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bagi yang tidak merasakan tidak ada update, caranya gampang ya seperti tadi. Klik sistem update, klik pojok kanan, klik download latest paket, klik OK. Setelah semua terdownload, nanti besok bakal ada MUI 11-nya muncul. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman.
Oke, ini performanya bagus sekali ya. Ngisi baterainya lebih cepat, terus baterainya awet, buat main PUBG juga lebih enak dan lancar ya. Dibanding MUI yang 10 itu menurut saya sangat boros baterai ya, oke. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Di sini ada acu baterai ya, saya menunjukkan performanya baterainya. Ini healthnya juga bagus. Di sini saya sudah menginstal acu baterai ya. Ini ada historinya. Charge port di sini ada. Baterai healthnya ini masih bagus ya. Udah saya cek, saya ngecasnya selalu seharian pakai aplikasi ini. Ketika sudah 97% otomatis putus ya ngecasnya. Jadi baterainya tuh awet ya. MAH-nya enggak boros. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.